Kenaikan bawang merah dan kentang terjadi di Pasar Beringin, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pedagang menyampaikan bahwa impor Thailand lebih murah dibandingkan dari Pulau Jawa untuk bawang merah. Adapun di Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah memastikan harga dan kesediaan stok bahan pangan masih stabil dengan kualitas yang baik. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga bawang dan kentang melonjak naik di Pasar Beringin, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Salah satu pedagang sembako, Suharto, mengatakan harga bawang merah saat ini Rp35.000 per kilonya. Lonjakan harga terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah lalu, yang mana sebelumnya harga bawang merah ia jual antara Rp26.000 hingga Rp28.000. Suharto menjelaskan, bawang merah yang ia jual merupakan bawang impor dari Thailand, karena kondisi saat ini harga bawang dari Jawa lebih mahal. Bisa Rp40.000-an bang kalau jual bawang Jawa, ungkapnya. Sementara pedagang sayur, Ajung mengatakan untuk cabai rawit mengalami penurunan harga, yang mana sebelumnya per kilo ia jual Rp70.000 dan saat ini Rp65.000 saja. Namun harga kentang mengalami kenaikan pula, yang sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Kemudian pedagang lain, Han Tiung, juga menjelaskan bahwa harga beras kampung mengalami kenaikan harga sejak 2 minggu terakhir. Sementara itu, di Kabupaten Mempawa, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Desperendak Naker, Kabupaten Mempawa, Henry, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten akan melakukan monitoring pasar untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Mempawa aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga saat ini, terang Henry, harga maupun ketersediaan bahan pokok di Mempawa masih stabil. Henry memastikan Pemkab Mempawa melalui Desperindaknaker akan selalu berusaha menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga bawang dan kentang melonjak naik di Pasar Beringin, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Salah satu pedagang sembako, Suharto, mengatakan harga bawang merah saat ini Rp35.000 per kilonya. Tribunas, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.